Pemirsa, usai dilakukan tes swab 20 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang menyatakan positif terjangkit virus corona. 10 orang yang terjangkit diantaranya berstatuskan pejabat pemerintah Kota Semarang. Satu persatu aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang mengikuti tes swab massal yang dilakukan untuk mendeteksi penyebaran virus corona. Hasilnya, 20 ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Dari 20 ASN yang terjangkit, 10 diantaranya merupakan pejabat pemerintah Kota Semarang. Untuk memutus rantai penyebaran virus, ASN yang dinyatakan positif COVID-19 diminta melakukan karantina mandiri, baik di kediaman pribadi maupun rumah dinas, serta balai diklat pemerintah Kota Semarang. Kita tahu pakai masker wajib. Yang kedua, kita wajibkan juga pakai sarung tangan. Kemudian yang ketiga, kita minta masing-masing dinas untuk melakukan pembenahan, terutama di dalam pengaturan kapasitas tempat. Hingga hari ini jumlah penderita COVID-19 di Kota Semarang mencapai 260 orang, bertambah 9 orang dibandingkan hari sebelumnya. Sementara jumlah kesembuhan mencapai 329 orang, dan yang meninggal sebanyak 68 orang. Masyarakat diminta untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku untuk membantu memutus rantai penyebaran virus corona. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Juli, iNews, melaporkan.